Video ini akan buat bersama twinkle-twinkle yang lain, khusus untuk Anistella yang selalu mencintai dan mendukung kami. Terima kasih. Terima kasih atas semuanya. Di hari yang penuh keindahan ini, ucapan terima kasih dari kami yang terdalam. Terima kasih telah mencintai kami. Terima kasih telah menerima kami. Terima kasih telah menjadi online kami. Semoga bahagia menjalani hidup di umur yang baru. Aku sendiri. Si penjanji untuk menemani. Aku akan terus pegang untuk selamanya. Hanya Tuhan yang berkuasa. Kelahiran dan kematian untuk perkara usia semua telah ditakdirkan. Hari ini Oni lahir. Cukup nikmati kehidupan. Agar hati ini bahagia. Langit tak selalu biru. Matahari tak selalu menyinari. Terkawan tak selalu bahagia. Semua hanyalah perkara waktu saja. Banyak-banyaklah bersyukur untuk semua nikmat. Oni, hati sok, hati. Halo tinggal-tinggal semuanya, ketemu lagi tentunya di channel Sela Kim. Hari ini Sela Kim spesial juga mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dari lubuk hati yang terdalam Sela Kim buat semua teman-teman dan tinggal-tinggal yang sudah mengucapkan dengan tulus dan juga mendoakan Sela Kim. Walaupun kita semua tidak pernah bertemu, namun Sela Kim yakin sebuah perkenalan walaupun itu secara langsung maupun secara tidak langsung, tapi Sela Kim bisa mengenal semua teman-teman yang sangat berharga ini, itu juga merupakan sebuah hadiah yang sangat tidak tergantikan. Tahun ini mungkin menjadi salah satu hari spesial untuk Sela Kim yang mungkin tidak akan terlupakan selama-lamanya. Karena dengan kehadiran Twinkle Twinkle, walaupun Sela Kim juga tidak pernah bertemu karena masih dalam suasana pandemik seperti ini, Sela Kim berharap suatu saat nanti akan ada event yang bisa mempertemukan kita semuanya. Mohon maaf juga apabila ada nama yang tidak bisa Sela Kim sebutkan. Sela Kim terima kasih atas semua. Terima kasih atas dukungan dan juga cinta yang teman-teman berikan untuk Sela Kim. Sebenarnya bagi Sela Kim, tahun ini yang spesial adalah karena yang pertama ada kehadiran dari tinggal-tinggal semuanya. Dan yang kedua, di ulang tahun yang tahun ini, Sela Kim belajar untuk mensyukuri karena kita dapat hidup hingga hari ini. Semoga dapat sehat-sehat dan juga lebih bisa mencintai diri sendiri dan menjadi orang yang lebih bermanfaat lagi. Mudah-mudahan dengan semua doa dan ketulusan serta dukungan dari Twinkle Twinkle dan teman-teman semuanya dari Sabang sampai Merauke, Sela Kim juga sangat bangga mempunyai teman-teman online seperti kalian semuanya. Sela Kim juga ada hadiah spesial juga untuk teman-teman semuanya.
Jadi sebenarnya Salkim udah siapkan ini juga, udah dari 1-2 bulan yang lalu. Namun karena akhir-akhir ini Salkim bersyukur juga, Salkim sibuk dengan proyek-proyek yang baru. Dan Salkim juga akan lebih semangat lagi untuk membuat karya lagi untuk teman-teman semuanya. Dengan segala kekurangan dan juga keterbatasan yang Salkim miliki, Salkim juga meminta maaf apabila Salkim pernah melakukan kesalahan yang tidak Salkim sengaja. Dan sebuah hadiah juga yang mungkin tidak ada harganya, mungkin bukan apa-apa dibanding yang lainnya, tapi ini benar-benar Salkim buat dengan ketulusan. Dan satu persatu semuanya dengan penuh cinta. Jadi akhir-akhir ini sibuk sekali dengan proyek-proyek baru yang udah tidak sabar ingin share ke teman-teman semuanya. Jadi Salkim akhirnya dengan hari yang spesial ini, Salkim juga ingin sekali mengapresiasi dan juga bersyukur. Dan Salkim akan memberikan ini sebagai giveaway untuk teman-teman semuanya. Yang kali ini Salkim benar-benar adalah giveaway dari Salkim sendiri. Salkim buat ini dengan tulus, satu persatu dengan penuh cinta. Jadi inilah, mudah-mudahan teman-teman tidak komplain. Dan mudah-mudahan ini benar-benar mungkin satu persatunya beda, karena Salkim buatnya dengan handmade sendiri. Jadi Salkim lihat dan baca dan sering sekali lihat di komentar teman-teman, semuanya pada pengen baju hariku. Jadi akhirnya Salkim cari baju yang mirip, karena belum keluar untuk yang versi yang barunya. Jadi Salkim buat sendiri ada 5 buah jaket hariku yang baru season 4. Ini buatan tangan sendiri. Mungkin size-nya juga akan random, jadi tidak tahu dapat yang besar atau yang kecil, karena Salkim juga pesannya cari yang mirip dan Salkim handmade sendiri. Untuk bajunya masih belum selesai, tapi ini Salkim benar-benar buat sendiri dengan tangan. Jadi ada yang belum selesai, jadi Salkim akan lanjutkan nanti. Jadi mudah-mudahan teman-teman suka. Jadi ini adalah jaket hariku, dan yang teman-teman juga mungkin udah lama sekali pengen tahu, akhirnya Salkim udah hampir selesai buat kalung 3D-nya. Ini yang hariku. Dan untuk kalung 3D-nya ada 10 buah. Untuk bagaimana caranya, nanti akan Salkim posting secepatnya di YouTube community dan juga di Instagram Salkim ya. Jadi teman-teman standby aja, stay tune aja. Jadi buat Twinkle Twinkle yang udah berhasil buat Salkim tadi, terharu, thank you banget sekali lagi. Dan juga gimana perasaannya, nanti tulis di komen ya. Buat teman-teman yang lainnya juga, Salkim juga tetap akan mendukung dan juga mendoakan teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih. Semoga kedepannya Salkim juga semakin dicintain sama Twinkle Twinkle. Terima kasih dan sampai jumpa tentunya di channel Salkim. Sarangyeo. Halo. Tada. Kamu hari ini ulang tahun kan? Selamat ulang tahun ya. Tada. Halo, Tara. Kamu hari ini ulang tahun kan? Selamat ulang tahun ya. Tada. Oh,
bump my head.